Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budaidi Muklihan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 1 subpokok bahasan bagian C, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban keluarga negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Kasus pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban warga negara, materi PPKN kelas 12. Para siswa sekalian, mari kita bahas bagian ke-1, yaitu tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya A. sikap egois, B. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, C. sikap tidak toleran, D. penyalahgunaan kekuasaan, E. ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan F. penyalahgunaan teknologi. Bagian kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. B. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di negara kita. Bisa kita lihat contohnya pada gambar berikut. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya warga negara atau adanya warga negara yang belum mendapatkan tempat hidup yang layak. Juga kita lihat gambar yang lainnya, di situ juga menunjukkan bahwa masih banyaknya warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Bisa kita lihat juga pada gambar berikut, antaranya ada gambar tentang pembunuhan ataupun gambar yang menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat-tempat peribadatan. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Kita lihat pada gambar berikut, di mana di situ menunjukkan masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang seharusnya berada di sekolah, tetapi ini berada di jalanan. F. Pelanggaran hak cipta. Misalnya di sini masih banyak beredarnya CD, VCD atau DVD bajakan, dan juga masih banyaknya plagiat dalam membuat sebuah karya. Para siswa sekalian, kita lanjut bagian ketiga, yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya,
baik, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Di antaranya sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan perilaku warga negara yang membuang sampah sembarangan, baik di pinggir jalan maupun di sungai. Tentu ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan berupa bau yang tidak sedap ataupun bahkan menyebabkan banjir yang bisa merugikan banyak orang. B. Melanggar aturan berlalu lintas. Gambar-gambar tersebut menunjukkan perilaku-perilaku melanggar aturan berlalu lintas, diantaranya mengendarai kendaraan bermotor dengan berboncengan 3 orang atau berhenti tidak pada tempatnya. C. Merusak fasilitas negara. Contohnya diantaranya mencoret-coret gedung sekolah. Nah, para siswa sekalian, diharapkan kalian tidak melakukan hal itu karena itu adalah perbuatan yang sudah dianggap merusak fasilitas negara. D. Tidak membayar pajak kepada negara. Misalnya masih banyak para pemilik kendaraan mewah yang tidak mau atau yang menunggak membayar pajak. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di antaranya tidak mengikuti kegiatan siskamling. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.